Lanjut bikin kulit. Lanjut bikin kulit, nyambi motong apa ngulek bumbu. Nyambi ngulek bumbu. Burung panas. Ini tadi tak matiin dulu karena ngangkat aroma manisnya. Satu ini isinya 10 ya. 10, 6, 7. Sengaja tak giniin biar ngitungnya tuh gampang ya, teman-teman. Ini kita nyambi ngulek bumbunya. Bumbunya itu merica, lada. Ini bekas kunir atau apa ya? Kuning. Lada sama bawang putih cukup. Amin. Suami masih setia potong kentang wortel. Seperempat tepung terigu itu jadi 30 picisan, sekitar 35-30 picis tergantung sidukane. Terakhir ya teman-teman, udah selesai, langsung saja kita tumis bumbu. Ini sisain adonan dikit buat baluran nanti ya. Nanti tak kasih tepung terigu. Terus ini bumbunya, nih sudah halus. Terus ini kulitnya. Dapat 32. 32 nanti 33. Pesanan 25, nanti tak kasih satu bonus satu jadi 26. 26 sama ada yang nyampe 5. 31, 33 yang dua buat saudara. Oke, kita tumis. Ini jam 12 siang ya. Udah dapat macam-macam kue. Rampung tuh. Pas banget, suami juga udah selesai. Nah, gitu cara kerjanya. Kelihatan enggak? Bentar ya. Ini panci tak pindah dulu. Kelihatan? Enggak kelihatan. Cabenya. Ini bumbunya udah halus, langsung kita tumis ya teman-teman. Karena udah jam 12. Kita itu nggak ngecek, dari kemarin kan libur. Libur kalau bangun kasih itu males. Dua hari kemarin kita libur, bersih-bersih rumah. Oh, teman-teman nih, sembari nunggu ini isian risolnya matang, kita bungkus kue nona manis ya. Nih, kue nona manisnya kayaknya udah dingin. Nih, ini udah dingin. Ini tuh kue kesukaan aku, udah habis 3 ya teman-teman. Habis 3. Mantap. Panas. Bentar lagi selesai.
bungkus apa? Tapi si nasi hangat. Langsung saja kita bikin risol ini koknya. Terus banyak banget yang nanyain ini. Ini tuh di blender ya teman-teman, di blender biar halus. Ini pakai yang biasa cuma di blender. Terus ini sisa adonan sama aku tak tambahin terigu. Ini langsung kita isi karena udah capek. Risol sayur ya ini. Isinya 1 sendok, harganya 1.500 cukupnya. Kalau risol kan gampang dan cepet ya, cuma pas bikin kulitnya yang lama. Ini gorengnya kan sebentar, nggak nyampe 1 jam. Goreng 31 itu nggak sampai 1 jam. Tuh isiannya tak tanekin biar awet. Kalau suami lagi bikin kulit kulit pai buat takut nanti ada pesanan dari Shopee, jadi bikin Shopee atau TikTok Shop. Ini buat saudaraku. Ini buat ponakanku. Langsung di packing sama pak suami, karena kalau aku packing itu nggak rapi ya temen-temen nih. Langsung di packing, nanti tunggu apa reda hujannya, antar kalian ikut ya, ikut ngantar nih. Selesai.